Pertama, Kuproxa 345 SC. Kuproxa 345 SC memiliki bahan aktif tembaga oksisulfat. Terbukti efektif mengendalikan penyakit kresek atau hawar daun bakteri pada tanaman padi. Dengan daya kerja kontak, pengendalian pun lebih cepat. Fungisida ini memiliki formulasi soluble konsentrat. Kelarutannya lebih baik, tidak menyumbat alat semprot, aman bagi pengguna dan tanaman, dan dapat dicampur dengan fungisida lain. Ukuran partikel dari fungisida Kuproxa 345 SC lebih kecil dibanding produk lain yang berformulasi WP, sehingga dapat menutup area semprot secara merata. Dan jumlah ion tembaga yang dilepaskan secara perlahan, sehingga perlindungan tanaman akan bertahan lebih lama. Sementara untuk dosis dan waktu aplikasi untuk tanaman padi dan penyakit hawar daun bakteri, dosis yang digunakan adalah 2 hingga 3 mili per liter. Apabila terlihat gejala serangan penyakit hawar daun bakteri dengan interval 7 hingga 10 hari atau sesuai keadaan serangan. Kedua, Chopchid 77 WP. Chopchid 77 WP memiliki bahan aktif tembaga hidroksida. Fungisida ini memiliki sifat bor spektrum atau spektrum pengendaliannya luas, sehingga bisa mengendalikan segala jenis jamur dan bakteri sekaligus. Chopchid 77 WP termasuk ke dalam golongan fungisida dan bakterisida dengan cara kerja, kontak, dan protektif untuk tanaman, sayuran, padi, dan jagung, serta penyakit sasaran untuk tanaman padi yaitu hawar daun bakteri. Waktu aplikasi untuk Chopchid 77 WP sebaiknya diaplikasikan di pagi hari atau sore hari dengan dosis 0,5 gram per liter sampai dengan 2 gram per liter atau setara dengan 7 gram hingga 28 gram per tangki 14 liter. Semprot satu kali dalam 7 hingga 10 hari untuk pencegahan. 2-3 kali semprot dalam 7 hari bila terkena serangan. Hindari mencampur dengan fungisida dan insektisida lain. Dan yang terakhir, Nordok 56 WP. Nordok 56 WP memiliki bahan aktif tembaga oksida sebanyak 56%. Cara kerja Nordok 56 WP yaitu sebagai fungisida, bakterisida, dan sebagai pencegah serangan keong. Bahan aktif yang terkandung di dalamnya merupakan unsur mikro, sehingga bisa berefek tonik atau penguat pada tanah yang telah kekurangan unsur hara. Keunggulan fungisida atau bakterisida Nordok 56 WP yaitu tanaman akan tumbuh subur, tanaman akan menghasilkan anakan lebih banyak, tanaman bebas dari serangan keong mas. Sebagai fungisida atau bakterisida yang akan menekan perkembangan penyakit seperti hawar daun bakteri atau penyakit blas. Sebagai bahan alami, sebab terbuat dari bahan-bahan alami. Nordok selain dapat mengendalikan penyakit, juga baik digunakan sebagai pencampur pupuk agar tanaman sehat terjaga dari penyakit, produksi meningkat, hasil maksimal, dan tentunya berkualitas. Dosis dan cara aplikasi. Untuk dosis 2 hingga 2,5 gram per liter air atau 1 sendok makan per tangki 15 liter. Jika digunakan sebagai campuran pupuk, 2 saset 100 gram Nordok dicampur dengan 50 kg pupuk urea atau NPK. Aplikasikan sejak awal pertanaman dan ulangi setiap kali pemupukan. Ini akan membuat padi terbebas dari penyakit yang dibawa oleh bibit atau benih.
be.